Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin wa alhiqna bis-salihin wa amitsna muslimin wa adkhilna al-jannata daran na'im مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى pada malam ini kita mari sambung lagi apa dia pembicaraan kita pada minggu bauning sebagai siri yang kedua. Tajuk bauningnya ialah punca penyelewengan dalam agama. Jadi kita ambil satu punca baru-baru ini, iaitu bab al-ghulu, maknanya pelampau berdoa ataupun ta'assub. Nah, ta'assub kepada pribadi pergi dengan secara buta tuli, dengan tidak ada guna otak gapo semua dah, berdengar gapo semua gak, pakai percaya selalu dah. Ta'asub, ta'asub. Nah, kita boleh ta'asub ni sekarang ya, atas dunia ni. Nah, sore ya, iaitu ta'asub pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar dia kata gak, sahabat dulu gak, ikutlah. Nah, siapa kau sahabat kata, kalau mung tu perintah kepada aku suruh lalu lakoh laut, aku nak lakoh. Kalau mu perintah aku kepada bara-bara api, aku nak lalu. Kalau mu tu suruh aku naik atas gunung yang tinggi, lepas tu suruh terjun. Nah, siapa kau yakin dah kata mati, aku nak buat juga. Nah, sahabat dia tu, dia panggil ta'assub selalu dah 100%. Tidak ada beri ruang langsung kepada pasal jenis nak tanya dah. Nak tanya apa, kenapa, dah, dah. Sebab apa? Dia Rasulullah. Apa saja perintah Rasulullah, maka itu kebaikan bagi dia, bagi sahabat dan bagi ummah. Jadi timbul lagu tu, kata-kata lagu tu. Nah, kepada Nabi, tapi lain pada Nabi dak? Lain pada Nabi tak ada. Tuai sendiri pun mai dok peringat, tuai sendiri lain pada Nabi tu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ke, kau dia naik jadi sahabat, jadi apa? Jadi khalifah. Dia jaga sahaja. Pok-pok, aku belakang, pok-pok Ansar Muhajirin. Nah, aku ni diangkat, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku ni dilantik, pokmu juga lantik aku jadi khalifah. Sedangkan aku ni bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Dia ayak selalu dah. Dalam ketubah dia. Lepas tu, dia buat ikat dah. Muntaatlah kepada aku selagi mana aku taat pada Allah. Ati'u Allah, ati'uni ma ata'atullaha fikum. Nah, yubai dia jelah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ta'at, dengar aku ni. Tapi dengar dulu lah, kena dengar dulu. Selagi mana aku ni taat pada Allah. Fa'in asaitullah ataupun fa'in asaituhu, fala ta'atali alaikum. Kalau aku buat maksiat pada Allah, bila aku diraku pada Allah, bila habis, maka tidak ada taat lagi apa dia kepada aku oleh puak-puakmu. Muntasar taat, garis panduan. Hak tu sahabat lepas pada Nabi tu kata hampir yang sama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa'i kata lebih kuat tu. Masa Sayyidina Umar pelaku tu juga radhiyallahu anhu kata supurnya apa dia khalifah Abu Bakar tu, siapa kau ada orang tua kan dalam sejik tu, kita ingatlah sejarah dalam sejik wari pergi berdaya selalu dah tunjuk berdaya orang tua tu. Syah tak berdaya, hei Umar, tak apa aku nak dengar mu, kalau mu tu taat pada Allah, tapi ingat kalau mu tu dia kau pada Allah, ha, berdaya ni nak betul. Ha, tu jadi jelas sama-sama dia panggil main-main pucai, luk pucai, luk pucai. Tidak ada kata-kata orang pemimpin sahabat-sahabat ni hak suruh kata suruh dengar aku. Tak ada. Siapa kau duduk dalil, kuya duduk balah gigi mari sahabat pun dia ada lah, bukan balah.
tapinya tidak sealiran tidak sependapat dalam beberapa masalah. Nah, lepas pada tu Abu Bakar sendiri, Umar Osman pun dia ada lah pendapat dia tu. Jadi tak ada siapa mai duduk royak kata, "Ya, aku ni ahli syurga dah ni, Nabi jamin aku syurga ni. Mu tu aku." Ha, tak ada. Puak-puak ahli syurga mubasyarun bil jannah, ada banyak lagi tu setelah Nabi mati tu. Setelah mandi Nabi meninggal dunia, banyak lagi puak-puak apa dia sahabat yang di apa dia jamin masuk syurga, banyak lagi tu. Nah, tak utama sahabat pak tu. Nah, sahabat apa dia khalifah yang keempat tu ada hidup lagi. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf, apa semua macam-macam, ada Talhah, ada Zubair, ada banyak lagi. Nah. Ukasyah sendiri pun ada. Nah, masuk syurga dengan tidak ada hisab. Tidak ada seorang pun yang mai duduk dakwah kata, "Aku balah apa semua dia buat." Nah, dia buat apa, dia mengajar apa, "Kamu turut aku ni, mau dengar aku ni. Kerana aku ni Tuhan apa dia Rasulullah jamin syurga dah." Tak ada kaedah lagi. Kaedah lagu tu tak ada. Nah, sahabat tak ada royak lagu tu. Siapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dia jaga juga dia. Nah. Nabi sendiri dia jaga, dia katakan, "La tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Jangan kamu ni duk puji pada aku doa serupa dengan puak-puak Nasrani mai duduk doa puji Isa bin Maryam. Nabi sendiri tuai sendiri dah tu. Padahal Allah SWT royak dia dah, royak dah jamin dah Rasulullah ni. Untuk dia ati Allah wa ati Rasul. Lepas pada Allah tu wa ati pula dah, wa ati Rasul pula dah. Taat tu kedua-dua. Buat hari tu ati Allah wa ati Rasul. Wa iklimah ta'at dua-dua selalu dah. Ayat kata lazim ta'at ni. Mung tak ada kena duduk guna gapa. Tak ada kena duduk guna apa. Headphone kenama dah. Ta'at selalu dah. Tu pun Nabi mai duduk jaga. La tatruni kama atrati An-Nasara Ibn Maryam. Jangan kamu melampau puji berdoa pada aku seperti mana puak-puak Nasrani mai duduk puji Isa Ibn Maryam. Lepas tu nak katakan kalau tak siap nak puji. Dia kata, "Innama ana abdun," aku ni manusia hamba. "Faqulu," ya, "faqulu Abdullahi, Abdullahi wa rasuluh." Mung kata aku ni Abdullah wa rasuluh, Muhammadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waktu tu habis kan dah, tak ada apa dah. Kalau kata lagu tu orang panggil cukup dah kita tu beri hak kepada puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tuan nak lagu tu. Tuan nak lagu tu. Ah, tu puji Nabi lah. Puji Nabi. Kita puji Nabi, selawat Nabi pun lagu tu juga. Selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke? Tak ada dah selawat hak paling mulia sekali. Lebih daripada selawat ke apa? Ibrahimiyah. Tasyahud akhir tak ada dah. Dalilnya, dalil kerana tasyahud ini dibaca waktu kita solat. Setiap kali kita semayang nak salat, baca doa ni. Baca selawat ni. Ha. Tak lebih kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam semayang lah, dalam semayang. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak ada pada hak tu hak selawat hak yang lebih molek sekali. Patuhi kalau kata misalnya nak secara orang panggil pun Friday mari tu dah panggil sampingan. Pas kalau kita nak buat sayyidina, kalau kita main mikir nak bosan nak hak tu tak tahu moga dalam lafaz hadis lagu tu kita kena jawab lagu tu lafaz hadis hak sahih sungguhnya dalam kitab semua tu dalam kitab lah dalam kitab semua pekoh kitab pekoh cara hasmaya royak kata dalam tasyahud ni syahadah apa dia kata syahadatan dalam semaya ni kena kata lafaz pada tu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lagu tu tak ada. Cuba kita mikir setelah lagi bayar, siapa nak bayar? Trabel. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Siapa berani? Kalaulah demo tu tak berani nak tambah sayyidina dalam azan, bapa hidup berani tukar mai duduk sore ni? Tukar tasyahud sore. Atau pelak. Padahal boleh kata lah. Pas kalau orang lari, bapaknya aku nak kata sayyidina dalam semayat, dalam azan, dalam bel.
Maiduk katalah betul lah. Sayyidina Maulak penghulu kami kan. Dalam komak pun tambah lagi. Sayyidina. Tambah. Terah kata. Tak ada orang sorang pun. Duk berasa lah. Tak ada lagi. Tak ada orang sembunyi lagi. Orang berani bayar lagu tu. Sebab lafaz. Lafaz azan tu. Mari lagu tu. Apabila mari lagu tu. Kita kena ta'abud. Yom. Yom camdun dengan lafaz tu. Tu tu dia panggil. Apa dia. Cara. Apa dia. Kita duduk buat lagu tu. Tak boleh nak puji. Lebih daripada tu. Tuah suruh. Tuah suruh. Tuah suruh Abdullah wa Rasul. Misalnya. Lepas tu lafaz-lafaz selawat lain tu tak apalah. Ada hak Nabi ajar lah. Nabi ajar lah ni. Nah, nanti kita ke mari duduk. Apa mana tu? Selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tu dia. Jadi, saya panggil punca dah, punca. Jadi ta'asub ni, membabi buta ni, orang panggil kelangkrai ni. Kelangkrai secara membabi buta ni, bahaya. Siapakah misalnya contoh? Imam Ghazali. Rahimahullah. Imam Ghazali ni, dia ada kitab dia, kan? Ihya Ulumuddin, makruf, terkenal. Jadi manusia lepas pada tu, tu terbagi pada dua. Ada hak puja kitab Ihya ni, supaya Quran dah. Dia kata Quran dah. Lepas tu wakil lah. Wakil ayat kata Imam Ghazali ni sebelum pada apa dia dia buat dia karya kitab Ihya sebuah ni, dia jumpa dengan Nabi, mimpi dengan Nabi. Lepas tu dia baca habis depan Nabi kitab dia ni. Maka Nabi ayat kata cukup dah, padah dah. Padah dah. Nah, kitab mung ni ni untuk nak jadi hujah pada umat-umatku dan orang panggil manusia setelah tu. Jadi maknanya kitab Ihya ni dijamin oleh Rasulullah, oleh Nabi sendiri. Siapa kata? Atau orang lepas dah tu, orang tak suk kepada Imam Ghazali tu. Tu yang sendiri, tak ada gapa Imam Ghazali, tak ada sebut, kata dia tu mimpi. Ataupun orang gini sebab pada dia. Bagi cik Imam, orang duk berayak kata dia, dia tak ada kata sekali. Orang lain sangat tu, dia tak ada kata. Nah, dia tak ada duk dakwa, kata benda dia tulis tu, kena belakang sepon dengan hadis, sepon dengan hadis, tak ada. Nah, cuma orang lep belakang yang tak suk pada dia. Aku tu. Ha, tu membabi buta dah. Tahu membabi buta. Duduk puja tu. Sebab tu ada. Kadang-kadang dalam kaset mari, duduk tanya, ada kaset lama dah apa? Kata, duduk tanya Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad, gapo hakmu sesak? Mari. Mari pun tu dah. Gapo hakmu sesak? Nabi pun jawab, Allah, aku sesak sekarang. Aku mati tak ada jumpa dengan Imam Ghazali. Tubik kelimah ni. Tubik kelimah. Tubik kelimah ni, la hawla wa la quwata illa billah. Sedangkan Imam Ghazali bari lepas tak ada gapo sekali. Cuma orang kedia-kedia ni mari duduk nak puja Imam Ghazali berdoa. Ada setengah lagu tu. Ada setengahnya, ada satu golongan mari duduk bakar kalau dah kitab Imam Ghazali tu. Ihya Ulumuddin. Dia tahu kan ada hadis, hak tak mau leh hadis dhaif, ada modern bakar habis. Ha tu tak kena juga dia panggil wuluk sat ni. Nah, hak kita ngaji minggu baru ni maknanya ifrat wa tafriq. Telajak pergi duduk puja siapa kau menganggap ihya tu serupa dengan Quran. Lepas tu telajak pergi duduk hina tak perga kepada ihya. Siapa kau pergi duduk hina, pergi duduk bakar kita. Tak kena. Tak kena berlaku. Itu kedua-dua tu setek dua tu. Kita belajar dah. Setek kedua. Gapa saja hak berdoa. Saya puja berdoa. Beci-beci berdoa. Kedua-duanya dikemudi oleh syaitan. Na'udzubillah min zalik. Faham lah mana? Tengok. Hak tengok banyak apa dia kitab-kitab dia ni. Nah, Imam Ghazali ulama yang tersohor. Nah, kita pun kena berdoa, ya Allah, nah, kumpulkanlah kami bersama dengan Imam Ghazali dalam syurga. Kita yakin kata dia tu di antara orang salihin, ulama rabbani. Nak kata lagu tu. Apa? Hak dia salah silap nak buat kan, tak ada gapo. Nah, biasa yang manusia ni, orang lain dia salah silap tu. Nah, Tuhan ampun dengar orang panggil gapo, orang duk rahimahullah ke dia tu tak tahu banyak mana dah lepas dah dia mati. Padang hak tu. Tak itu ke? Qala al-Imamul Ghazali rahimahullah. Siapa duk kata tu? Rahimahullah tu. Bukan adat kita saja. Orang lain-lain lepas dah dia tu duk kata rahimahullah. Jadi tu hati mu doa tu. Tu ampun dosa-dosa dia. Siapa ke? Ikan-ikan laut semut-semut atas darat gapo semua istighfar pada dia belaka. Hak tu tu dia panggil berhaklah dia untuk nak diampun oleh Allah SWT.
Tapi kalaulah ada satu masalah, misalnya ulama lain mai duduk ayat kata hak ni hadis Imam Ghazali ni silap ni, mai duduk kata ni dia dekat buh dalam ayat dia ni, orang tahqiq mai dah lepas dia ni, orang tahqiq dah kata hak ni silap. Silap Imam Ghazali tu, orang ulama mai duduk ayat kata silap Imam Ghazali yang duduk buh hadis dhaif ataupun hadis maudhu' tu, bukan niat nak mencela Imam Ghazali. Nak ingat situ kena cai kuang kata buat kita ni. Bukan nak cela Imam Ghazali, bukan nak menghina Imam Ghazali lah, tetapi nak jaga agama. Nak jaga agama, nak hormat kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Bukan tujuan nak hina dia. Yang dok gaduh tafsir kata, ah puak ni tak pakai ulama nak hina Imam Ghazali dah. Nah, tapi hak salah silap dengan ilmiah dia panggil uslub tangwisakan. Pahaya rumah duduk kata tu orang alih-alih juga, orang mazhab Imam Syafi'i juga, anak murid Imam Ghazali juga main duduk ayat tu. Ha, tu cuma kita berlapang dada dan jangan bertaksub, nah. Ha, tu sebab tu mari macam-macam lah kalau buku taksub sekarang juga, nah, panggil apa dia kasih berime secara buta tuli. Hal tu yang pertama deh, punca sesak dalam agama ni bertaksub. Lepas tu dia bukan puja atas dunia ni sahaja dah. Buat kawai tu mati tu pun, dia puja pula. Puja kubur pula. Itu dia mari tu. Timbulnya makam-makam. Giziarah, bukan giziarah sahaja. Buat gizi ta'o, buat gizi puluk. Duduk atas tu, baca Quran, berzikir atas tu. Nah, dia mari macam-macam kan. Padahal tidak ada kena-mengena dengan tuwe tu. Tuwe jadi orang salah, tuwe orang molek, tapi orang lihat belakang, orang lihat belakang. Ha, tu dia panggil punca tak asuk. Mari macam-macam tak asuk ni. Mari dalam bak bermazhab ke? Bak mazhab tu hebat kita ni, mazhab ni. Kita masa dulu kan tengok, mazhab tak usah ni, mazhab kabur ni, supaya agama suku tak gitu kan? Ha, tu tak asuk kita tu. Ha, tu dia. Ha, orang panggil tak asuk dengan mazhab ni, siapa ke gismaya di depan Kaabah secara imam yang berasing pak mazhab. Kita belajar dah tadi tu kan, berapa ratus tahun ni, ratus tahun ingat malak ni, kisah ni sejarah ni, ni ratus tahun umat Islam mari duduk semaya depan Kaabah secara imam yang berasingan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, nah, Maliki, patuh Hambali, pak tengok. Kerana apa? Kerana taksub. Buku taksub ya, tak ada pukulan. Pak kawan tu kata batal ni, tak batal. Apa nak turut lagu mana? Nah, semaya Zuhur tak apa. Bel suku, komak suku. Nah, mula-mula dia semaya Imam Syafi'i dulu. Nah, dia beri hormat pada Imam Syafi'i. Boleh duduk di belakang makam Ibrahim. Kerana apa? Kerana khalifah pada masa tu mazhab Imam Syafi'i. Jadi NI yang sikit. Jadi apa, dia double standard sikit. Wih kepada Imam Syafi'i, pop mazhab Syafi'i itu boleh keistimewaan yang molek sikit. Belakang makam Ibrahim. Lepas tu dia ada makam dia far. Dia ada gambar-gambar hak dulu ada lagi. Comel tempat tu. Lebih apa dia lihat belakang makam Ibrahim tu. Nah, ha, tu dia. Kerana apa? Kerana khalifah tu bermazhab Imam Syafi'i pada masa tu. Boleh keistimewaan. Imam Syafi'i semaya dulu. Zuhur. Mazhab lah, mazhab Imam Syafi'i Ismail. Sudah mazhab Syafi'i pergi kepada apa dia Abu Hanifah lekane tu, Hijr Ismail. Hak tu puak apa dia Hanafi. Sudah hak tu pergi Maliki tu, Maliki pula. Maliki tu Yamani di antara tu tu. Jadi pergi kot tu. Maliki Imam Ibn Hanbali di antara Yamani dengan Hajarul Aswad. Nampak tu dah. Hak tu bucut tu. Imam Zuhur, Asar, Subuh, apa semua ni lagu tu lah. Hak pelengnya lagu mana waktu pendek? Hak masa waktu pendek? Waktu murid. Waktu murid pendek. Waktu pandek. Pas nak buat lagu mana? Semaya sekaligus. Ah, buat semaya sekaligus. Tika seorang lalu. Nah, kawan tu Allah. Wakbar takbir tu lah. Nah, tu dia. Hak ni pun derah juga. Hak tu baca kul Allah. Hak ni baca amma. Misalnya. Nah, rokok kawan semua. Kawan tu sami Allahul Hamidah. Hak duduk tepi tu. Gamak kau hak dia dah. Ha, bangun. Kawan tu sujud. Bawa sujud hak tu sama. Jadi selera tabuk habis. Tapi boleh duduk siapa kena tu tahu. Tengok.
Hak ning ni, lepas tu nak buat lagu mana ulama tak boleh nak buat sebab hak ni tu dia panggil benda politik. Ulama masa tu, hak hidup masa tu tu semua engkar. Dalam-dalam kitab tu siapa ke Syaukani, mai duduk ayat kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu nak buat lagu mana. Tapi ini adalah sebesar-besar bid'ah ni. Tak boleh nak buat. Jadi kita tak boleh nak ambil contohlah di situ. Benda berlaku dah ni atau tahu. Panjang kita tak boleh nak buat contoh kerana contoh tu orang panggil contoh dalam masa wikrit, dalam masa umat Islam tu duduk dalam kegelapan yang diserang oleh penyakit ta'asub dalam agama. Kena pergi baca kot tu. Bukan duduk baca kata, oh, tak apa, we cai kuang mari boleh tengok masa dulu, boleh semayang pak mazhab, mari hotline ni ya tak boleh mai duduk suruh apa dia turut takmir sore dalam sejak hari ni mai hot rumah baru ya. Teranya mikir, cuba mikir mari kalunya mai wak pak pula lah ni lagu mana nak jadi. Habis tak buat tu speaker lagu mana? Khos lagu. Umat Islam nampak lagu mana? Orang-orang bangsa asing lagu mana duduk tengok pada umat Islam? Itukah petanda kata umatan wahidah, umat yang satu? Tak boleh jadi. Nah, apatah lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai duduk tanggung tengok umat-umat dia ni depan mata dia. Duk pecah belah gitu lalu ni. Dalam semaya supaya dengan orang agama asing-asing, supaya orang agama suku-suku, tak boleh duk turut pergi mari. Karena apa? Itu adalah punca ta'asub na'udzubillah min zalik. Nah, jadi hak tu tu sejarah hitam pen perawat saat yuk mud hak Islam. Kita tak boleh nak ambil sejarah hak tu sebagai orang panggil cutden. Best practice dalam Islam tak ada hak tu. Siapa-siapa main doa ayat tu, ya kalau siapa duduk bangga dengan hak tu lah. Maknanya dia tidak faham sejarah lagi. Tu kon ti ภูมิ ใจ กับ การ ละหมาด ของ มุสลิม 4 มุม หน้า กะบะห์ นี่ โดย ตาม 4 มัซฮับ นั้น แสดง ว่า คน นั้น ยัง ไม่ เข้า ใจ ประวัติ ศาสตร์ ของ อิสลาม ที่ แท้ จริง karena itu adalah มุม มืด ของ อิสลาม hak tu kita ingat malam ni hak tu berta'assub. Yang kedua baru nak masuk yang kedua ni nak dekat masuk yang kedua punca dah punca penyelewengnya dalam agama ni pasalnya hak ta'assub. Yang keduanya ialah tersebarnya hadis palsu. Hak tu hak yang kedua dah kita ingat malam. Allah, buku ni kena sambung pula ni, tak ada pula. Masa 10 minit lagi. Dan anggap hadis palsu sebagai rojok ke pula. Kuai hadis palsu. Dia bubuh-bubuh suruh ta'asuk kepada syekh, pada peribadi. Nah, tu dia suruh percayalah, suruh pegang teguh ni. Nah, maknanya kena percaya. Nah, orang panggil anak murid terhadap syekh dia ni, depan syekh dia ni support dengan banyak depan orang mani. Maknanya tak boleh tanya gapo tu. Tak boleh tanyalah dalil main mana, tak boleh. Dengar saja tok kata lagu tu. Lepas tu nak sebar apa? Nak sebar ni, nak sebar hadis palsu ni. Tu dia mari pula. Kalunya tanya pula dalam majlis, hilal berkat tak boleh tanya. Kena duduk menunduk, kena percaya, kena beriman pula. Tu dia mari macam-macam pula lah. Apabila ta'asub, lepas tu dia boleh ta'asub ni supaya dengan bubuh puyuk ataupun belangor besar. Supaya apa? Supaya nak boh benda-benda palsu ni. Di antaranya hadis palsu, hadis maudhu' tu lah. Allah, kita pun duk kata banyak kali dah hadis maudhu' ni dah. Nah, bapa boleh kata hadis? Muka dia mau kata hadis. Hadis pelong. Hadis palsu ni hadis pelong. Hadis ke supo dengan barik je. Kita kena kata je juga nalika pelong. Tak itu kan? Tu fun plom, pom plom, lagu tu. Nah, kerana bapak pergi kata gigi plom, kerana dia buat supongan gigi. Bukan gigi sungguh, tapi dia buat supongan gigi plom. Ini hadis pun lagu tu. Dia pergi kata hadis. Dia pergi kata Nabi kata. Tu situ ya. Kalau dia ada orang kata hak dia sendiri, tak ada apa, kita panggil hadis plom. Nah, saya kata tak apa, bukan dia. Hak ni, benda hak dia kata ni, dia pergi sana, dia pergi nisbah pada Nabi kata. Padahal Nabi tak kata. Tu kau kelapin hadis plom. Allah, sebab tu dia nak kepada sana ni.
sandar ni gapo sandar ni tipeng tipeng kata-kata ni kena ada tipeng al-isnad Ibnu Mubarak orang mati dalam tahun yang 171 dia kata al-isnanu al-isnadu minaddin sanad ni sanad ni maknanya gapo kita nak sandar perkataan pada dia tu sanad 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 dia tu tu an 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 tu kalau dalam hadis. Ilmu pasal ni Ibnu Mubarak kata minaddin sebahagian daripada agama. Ingat molatlah. Laulal isna kalau tak ada benda ni, tak ada sanad ni, laqala man syaa'a 'ala ma syaa'. Nasjaya tiap-tiap orang tu boleh kata sesuka hati dia. Boleh kata berlaku. Ha, sebab tu kata syekh ni, ha mari kata syekh. Kata tok guru, kata sianu bin sianu, kata fulan bin fulan. Lepas tu, siapa fulan bin fulan tu? Tak boleh tanya lah. Nah, kalau tanya hilai berkat. Padahal dok, hak ni dia panggil dasar ilmu. Nih, dia panggil kod ketika kongkwam ru ni, dasar ilmu, disiplin ilmu. Ni dia kena, pasang kena bersandar dengan tu. Eh. Sebab tu, banyak apa dia ulama-ulama tu, mai duduk sebut, kena mai duduk kata, kena sanak perkataan ini kepada tua dia kena cari. Nah, sebahagian daripada orang panggil apa keberkatan dalam ilmu. Ha, ini Ibnu Abdul Bar kata, "Inna min barakatil ilm an tudhif asy-syai'a ila qa'ilihi." Sebahagian daripada keberkatan ilmu iaitu kamu gi duduk sana sesuatu perkataan kepada tua dia selalu dah. Nah, Al-Qurtubi kata min barakatil ilmi an yudhafal qawlu ila qailihi. Keberkatan ilmu tu sembahyangnya ialah kita duduk sana setiap perkataan kepada tuan dia. Kalau tengah mengajar ni tak ingat misalnya, kita tak ingat bukan duduk ngapa belako. Tapi lepas pada tu pun kena kita tanya, kena kita cari. Kena kita cari kelimah ni tu siapa kata? Sebab kita giroyak perkataan ni daripada tua dia ni, hak tu dia panggil sebahagian daripada keberkatan dalam ilmu. Hadis dah, nak cari belajar hadis dah. Ada. Sebab tu, bukan kata syekh saja dah. Kuala syekh. Kalau syekh. Nah, sebabnya hak duk gegelan itu. Kiri kanan tu. Nah, hak duk syekh lah ni kiri kanan. Kita nak tanya sepatah. Perkataan itu siapa kata? Ada sebut oleh kitab mana? Imam Syafi'i, Imam Pak, Mazhab Pak, Imam Ghazali, Imam mana-mana. Mana dia duduk kata dengan kelimah tu? Ha tu. Kerana apa? Kalau tak ada hak tu, maknanya tidak ada keberkatan dalam agama, dalam ilmu. Tak ada. Duduk sebut kata syekh saja. Siapa syekh? Kena idhafah. Maknanya idhafah maknanya kena sana perkataan pada tua dia. Tak ingat hari ni, esok bolehnya jawab. Tak ingat dalam majlis ni, boleh kita cari dalam maktabah-maktabah. Kitab mana sebut? Ada sebut. Daripada umat Nabi Muhammad sampai ini, siapa krai pencau kong prayok ni? Tu kena tak tanya. Ni, hak kita sebut ni. Kalau Nabi kan ni, syekh ti, kena tuak syekh lagi. Siapa kata? Dia kena ada orang kata. Siapa? Lepas tu, ada orang wipak lagu mana, ada orang ucang lagu mana. Tak itu ke? Haa, tu dia. Sebab tu, mari, apa dia isnad minaddin dah. Imam Syafi'i ada kata orang yang gi duduk cari hadis dengan tidak ada sanad ni serupa dengan orang duduk hipung kayu api waktu malam. Lagu mana? Dia gi cari kayu api itu tapi dalam rok dalam hutan juga ada berlaku dengan ular dengan ceking. Wa huwa la yadri, dia tak tahu. Kadang-kadang kena patut situ dah. Orang yang royak hadis dengan tak ada sanak ni serupa dengan orang pergi cari kayu api di waktu malam. Nah, kalau tak ada jeking pun buat kelik mari tu esok boleh nanak tak tahu. Kayu gapo tak tahu. Nah, ngabelok dengan gapo tak tahu gapo dah. Lepas tu kalunya salah ditemu dengan ular jeking ha bahaya. Sebab tu tak leh lagu tu dah. Ha tu dia Imam Nawawi ada sebut dia panggil atalak khosais. Atalak gapo nak kata antalak ni khasa'is ni ciri-ciri ciri-ciri utama bagi umat Islam ni ialah isnad sanad Allah
Tak ada agama lain. Ha, tu kita boleh beza tu, beza dengan agama lain. Mana agama tah dunia hak kata agama ni, demo ni tak ada sanad. Tak ada. Run tu. Hak ayat kata demo tak boleh pakai selipar tu misalnya, tak boleh pakai selipar. Mari mana ajari hak tak boleh pakai selipar? Run ni mari mana an gisuk sampai ke Tuhan demo. Hak kata tak boleh bining ke misalnya. Jadi masuk tak boleh bining, tak boleh pegang kereta, tak boleh milik kereta. Mana sanad? Tak boleh nak kata, tak boleh nak wayak. Tapi Islam ni dia panggil inna khosaisal ummatil islamiyah al isnad. Ciri-ciri utama bagi umat Islam ialah isnad. Seperti mana gelaran adalah menjadi ciri utama bagi orang Arab. Orang Arab dia ada kunyah. Kunyah ni gelaran Abu 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 tadi. Ha tu. Ha tu dia panggil tak ada orang lain. Orang Arab eh ada. Tadi. Ha tu dia. Dan dia panggil baginya, bagi khosais ini ataupun bagi sanad ini ada mempunyai faedah yang banyak. Nah, wa inna lahu fawaida katsiratan fi hifdhiddin, untuk nak jaga agama ni, wa salamatihi, dan selamat dia min kulli tabdilin au taghyir, daripada segala perubahan dan segala apa tiru. Tak ada. Nah, kerana ada sanad ni lah agama ini terselamat daripada segala jenis penipuan. Itu dia, sebab tu dia panggil apa dia, tersebarnya hadis ni, hadis palsu dia panggil, dia antara benda yang nak membuatkan ubat apa dia manusia kita ni menyeleweng. Nah, lepas tu di antara contoh-contoh tu banyak. Tu tak ada lah. Nah, contoh kita sambung minggu depan pula. Nah, jadi kalau sebagai contohnya, Allah banyak ni. Nah, dia kena pergi kecek apa dia punca berlakunya hadis maudhu'. Bapa kita kena ingat molek punca hok mula-mulanya becek perpecahan di sudut orang panggil di sudut politik. Lepas daripada kematian Sayyidina Uthman alaihi salam, itu mula timbul hadis-hadis maudhu'. Puak-puak khawarij ni mari duduk, muka nak bunuh Uthman, kena wari lah wayak kata Uthman huduh-huduh lagu tu, kena wari cerita. Wayak-wayak kata Nabi kata. Lepas pada tu timbulnya masa fitnah di antara masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali dengan Muawiyah. Lepas pada tu timbulnya Syiah dan Khawarij. Tu lepas tu timbul lah. Pucuk hak besarnya, hak besar dah. Satu Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiganya Sufi. Puak-puak Sufi. Tiga ning tu dia panggil di antara punca yang tersebarnya hadis-hadis palsu. Syiah, bapa dia wa'i palsu? Kerana dia nak kepada kanungkan pokrong. Dia pergi kot tu. Syiah ni dia pergi kepada kelum kan meng, lebih pada kelum sasana. Dia nak pada pemerintah tu hak besarnya. Nah, tu hak besar. Supaya juga dengan Khawarij. Khawarij pun kelum kan meng, nak kepada kepimpinan, nak kepada tamneng, tu hak besar. Ingat molek. Nah, ingat molek situ. Jadi apabila dia nak pada tamneng tu, jadi kena bubuh kepercayaan lah, kena bubuh tersedi. Pas tersedi lagu mana hak yang dipercayai? Kena tersedi yang diwayak oleh Rasulullah. Nabi kata, tu kena duduk bersandar dengan Nabi tu. Nampak? Nabi kata lagu tu. Jadi gi buat rumah dulu lah. Faham tak tu, gi buat rumah dulu. Gi buat rumah dulu, baru buat plan. Tu Syiah. Buat rumah dulu. Lepas tu kata, mana plan? Gi buat duduk. Bapak pintu duduk sini. Plan. Mana saya plan ada tak? Baru gi buat plan. Di plan tu baru buat pintu. Mana dapur duduk mana? Tak ada lagi. Di plan dah. Gi buat dapur semula. Dia lagu tu. Dalam Islam ni tak, dia plan dulu tu baik. Tu baik kerongsang dulu dalam Islam ni. Rukun iman, rukun Islam, rukun apa semua tu, akhlak apa. Dia duduk di rukun tu. Ahli sunnah. Tapi Syiah ni tak. Syiah dia wari ajaria dulu. Rukun iman ada berapa? Ada lima, ada ni misalnya. Dia wari sosok. Amari mana? Kena wari hadis. Hadis maudhu' mana? Tu ha Syiah. Hak bahasa jenis tasawuf ni, jenis bahasa ni. Orang panggil nak beribadat ni. Nak buat banyak ibadat.
dengar buat ibadat ni kalau dengar hadis Nabi bahasa tak erang, bahasa tak erang. Nah, bahasa tak diri belum mau jadi kena wahai hadis. Sebagai contoh kata kelebihan semaya sunat duha. Nah, pok kita sebagai contoh. Dia kata siapa-siapa semaya sunat duha. Orang panggil gapo? Sekian-sekian rakaat. Nah, 10 rakaat. Maka dia tu akan diberi pahala dia ni boleh sebanyak 70 orang nabi. Boleh pahala 70 orang nabi. Patut dalam kitab ni kata kalaulah wa ka'anna hadzal kadzdzab al khabis, seolah-olahnya penipu ni, penipu hak jahat ni, hak mengarut ni, dia tak tahu, lam ya'lam anna ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tahu selain pada nabi lah, selain dari nabi. Kalau orang mano saja pun hak selain pada nabi, law salla umar umran nuhin alaihi salam, kalau dia ginyogi semaya sunat duha selama umur nabi Nuh, berapa umur nabi Nuh? Beribu tahun ada. Lam yu'ta thawaban nabiyyin wahid, apa dia sama sekali dia tidak akan diberi pahala walaupun seorang nabi. Tapi ni semaya sunat duha 10 rakaat ataupun 20 rakaat tambah ke? Nah, boleh 70 orang nabi. Oh, kita bosonglah. Oi, sedap tu ni baca tak serengah lagi. Ah, tu di antara fadilah-fadilah semaya tarawih. Ah, ingat molek 30 waktu, 30 malam. Allah, Allah, Allah. Saya duduk Malaysia masa dekat-dekat dengan 30 tahun tu, banyak dah. Dekat-dekat boleh puasa juga penuh di sejik. Di kok Kelang, kok mana tu. Nah, kok PJ, Petaling Jaya, banyak. Nah, Johor, apa dia, kok Johor, Selangor, banyak. Masa masa dulu. Kita tak tergambar kata, oh, berjakit mai sini. Pak kita ni baru berjakit dalam sekitar 10 tahun ni ada. 10 tahun, 15 tahun. Tapi lah ni, Alhamdulillah, boleh dia tak ada dah tahun ni. Sebab apa buku ni tu dia duduk di orang ada ada modal. Nah, ping takwin, ping masa apa dia buka puasa lek belakang tu bubuh fadilat semaya tarawih 30 malam. Malam pertama gapo ni? Keluarlah orang panggil dosa dia ni pada hari yang pertama seperti mana malam yang hari yang diperanakkan oleh ibu. Aduh, hari mula-mula dah. Bersih. Nah, siapa-siapa semaya terawih support dengan hari yang diperanakkan oleh ibu. Hari yang kedua, Allah Subhanahu Taala mengampunkan dosa dia dan dua ibu bapa dia, sekiranya dua ibu bapa dia tu beriman. Yang ketiga, malaikat di bawah arah katalah ke mana, buatlah amalan mung semula sebab mung tu Tuhan ampun dah dosa mu lepas dah. Malaikat yang keempat, dia boleh pahala serupa dengan dia tu baca Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Malah yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala beri dia tu pahala serupa dengan dia semaya di Sejid Haram, Sejid Madinah, Sejid Aqsa, tiga sejid. Malah yang keempat. Malah yang kelima. Malah yang kena tujuh. Siapa tiap-tiap malah tu? Lepas tu pergi boleh mana? Boleh di DC pula dah. DC hak DC apa dia hak duk bawa lagu ya dia ni lain-lain. Boleh lain-lain bawa lagu tapi boleh puasa berhenti pasal lagu baca dia ni. La ilaha illallah tempat kita dah nak ayat tempat kita. Nah, lepas tu boleh kata imeh malam ni malam 25 bawa ipalah. Semua tu ke apa? Hadis. Maudhu, hadis palsu, mai doa apa? Nah, kita doa ke apa tu? Dice, hey dice, hey nayuk abah tu ingat molek. Nah, tu kalau dengar lah. Ha, bapaknya. Bapaknya, tu apa tu? Dah kita tanya bapak dah. Ha, ingat molek. Anak kita bohong belawak dengan Nabi ni. Allah, bukan belawak dengan orang-orang lain. Man kadaba alayya muta'ammidan. Itulah hadis ni, hadis sahih lah dah. Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim, hadis mutawatir. Sesiapa yang mendusta ke atas aku secara sengaja, maka hendaklah dia tu beli tiket untuk beli tiket lain dengan aku. Nauzubillah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia beli tiket. Rasa tak sedap nah hadis Nabi doa yang kata man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasa tak sedap. Nah dah. Tu supaya hadis hadis duha tak ni. Hadis tu hadis surat. Ada hadis sahih molek pula tu. Nah, tu dia.
apa kita dok buat sama dah alhamdulillah. Nah siapa semai subuh mohon disejai. Nah berhenti apa dia dok zikir baca Quran star apabila masuknya waktu duha dia semaya dua rakaat. Allah support dengan pahala dia boleh buat umrah sempurna sempurna sempurna. Pasal tak sedar lagi gitu. Bahasa nak support dengan boleh pahala Nabi 70 gitu. Ha tu. Ha ni punca dia nak ayat atas insyaallah minggu depan kita mai sambung lagi apa dia punca. Punca penyelewengan dalam agama minggu depan tu bakpo boleh hidup tersebar hadis maudhu' tu. Patu bakpo mai duk tersebar tempat kita pula dah. Di negeri Arab ni tak ada tok-tok guru, ustaz, syekh mai duduk sebar hadis maudhu' ni. Wallahi tak jumpa lagi, tak ada dengar. Kalau tok syekh tu ataupun tok khatib tu imam duduk baca hadis-hadis maudhu' lah, duduk sebar dalam YouTube dan apa semua tu, tak ada harga tok syekh tu. Hak Tuhan negeri Arab ni, negeri Arab. Tapi tempat kita ni oh fan club banyak. Lawan. Boleh nego hang hadis maudhu' ni boleh nego. Mengajar banyak. Terutamanya saya mai duduk mikir kata, buat jadi satu pencemil pula dah. Bagi saya lah, saya buat pencemil. Gapo saja hok yang gi duduk boleh sebut belaka tu. Boleh ngapa belaka? Hadis kan, hadis. Hadis mana kata hok orang kita ni boleh ngapa belaka biasa dengar sokmo. Bahasa kata nak cek kata hadis tu hadis maudhu' lah. Kalau tak doa, tak maudhu' doa-doanya. Ah tu dia. Kita mudah ingat kan? Utlubul ilma walau bisin. Man jadda wajada. Tu ngapa kita ingat? Habis. Padahal tu bagi syari. Nah, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Dah itu. Ha tu bagi syari lafaz tu. Lafaz tinggal semaya ni kafir ada tapi lafaz lain al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Itu hadis sahih. Hak ni man taraka salata muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu apa dia? Man taraka salata muta'ammidan fal faqad kafara jihara. Kafir tu tu. Macam-macam dalam sejid saya duduk sewayak dak lagi tahu. Saya masuk di sebuah masjid, saya tengok tok ni buat dengan ukir dengan tulis semah. Ukir lagu mana? Man takallama tu, man takallama. Siapa-siapa kecek satu kelimah dalam sejid dengan kelimah dunia, maka Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan amalan dia, peracur amalan dia tu selama 40 hari. Tulis lafaz hadis kasarak tu. Ada lagi siapa keluar ni pun. Nah, ha tu gapo tu? Lepas tu tak boleh kecek gapo ni dalam sejid kecuali baca Quran. Kena nak we jaga orang kita tak sekecek benda-benda lara dalam sejid hak tu kena. Tapi bakpo kita mai duk sebar dengan hadis hadis maudhu'. Nah. Ha tu dia apa? Gapo takrif dunia dengan takrif dunia ni? Takrif dunia dengan takrif akhirat lagu mana? Tak tahu nak gua lagu mana. Nah, ha tu ad-dunya jifah wa talibuha kalbun ataupun kilab. Ha tu hadis maudhu' belaka bukan hadis. Dunia ini bangkai dan orang hok duk cari dunia ni adalah anjing. Oh, itu belaka. Lok ni คือซากศพ ผู้ ที่ ควาย คว้า มัน ก็ คือ สุนัข Allah. Maknanya pokok-pokok kita ni lagu mana? Pagi hari pun kata tolak dah. Dia nak pagi dunia dak tu dunia tu. Ha lagu mana pak kita? Okey kebong ke kebong. Ha lagu mana? Tidakkah ni? Ah tu teruk. Tak ada. Bukan. Itu adalah kebaikan. Idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Tengok. Fantashiru fil ard. Dunia tak ada sekali dunia akhirat tu tak ada. Tapi dia panggil hak dunia tu lagu mana? Dunia ni gapo saja yang tak boleh nak bawa kita kepada akhirat tu dunia. Walaupun baca Quran. Walaupun nafkah, walaupun gi duduk baricak duit, walaupun duduk mengajar, walaupun mati syahid di medan perang. Dunia juga kerana benda tu tak boleh bawa dia kepada syurga. Dia niat tak molek, takabur, riak, sum'ah. Gi kok tu walaupun mati syahid pun bukan akhirat juga, dunia juga. Nabi kata tiga golongan ke hok masuk dalam neraka, tiga-tiga orang ni, tiga grup ni. Gapo hok mula-mula ni? Orang berjuang dalam fisabilillah, mati dalam fisabilillah. Orang sedekah banyak, orang baca Quran banyak. Tiga grup ni orang masuk neraka mula-mula. Kenapa? Karena dia penuh niat. Hatu dunia. Pak kalau hok pasal jenis cari duit, cari kekayaan, gapo semua.
kalaulah dia tu pandai sakup dengan akhirat, maka bukan dunia, itu adalah akhirat. Nah, ha, tu dia insyaAllah. Kita mai apa dia sambung pula satu minggu lagi, satu siri lagi mengenai punca apa dia penyelewengan dalam agama. والله سبحانه وتعالى أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير